Selamat petang pemberani semua. Sini ada satu lagi mesin yang baru masuk, yaitu Beastmaster 6000. Shimano Beastmaster, okey? Ini yang tahun keluaran 2014 punya tahun keluarannya, okey? Okey, kita tengok. Shimano Beastmaster 6000 ah. Max winding power dia 113 kilo winding power. Okey, apa yang datang? Okey, ini manual dia. Alright. Kabel, rod clamp semua segala di sini. Sama mesin lah. Okey, kita tiup-tiup. Oh, mesin kau tiup di plastik-plastik lagi, bos. Surrender dia memancing, bos. Satu kali saja. Okey, kita tengok, kita cari pemberani dari sini Malaysia. Ada pemberani atau tidak? Okey, kita lock. Sekejap ah. Okey, kita kasih tepi dulu kotak. Kotak tepi. Kita tiup mesin. Oh, mantap. Lawak bos mesin. Biarpun dia second hand, tapi dia macam keadaan baru. Lengkap. Okey, kamu tiup dulu condition. Shimano Beastmaster 6000. Yang keluaran tahun 2014 punya. Okey, Shimano tahun 2014. Dia belum lagi ada language English ah. Masih dari pickup 4 DP button masih 4 segi. Okey. Kamu tengok. Berkilat cantik bos. Condition lah, saya boleh cakap lah 9/10 lah. Ada sedikit lah sini. Nampak? Itu sejalah yang ketara. Yang lain tidak macam baru. Tengok. Oke, jangan kasih buang masa, kita kasih on dah. Kita on lah, kejap. Oke, kita tengok mileage dia semua, kita tiup function dia berfungsi atau tidak. Oke, max drag untuk ini Shimano Beastmaster 6000 30 kilo. Max rewind power 113. Untuk DP yang winding speed 140. Bearing ada 16 biji. Gear ratio 3.1. Oke. Okay. Untuk ini kita tiup dulu. PE 6 boleh masuk dalam 750, PE 8 600, PE 10 500 meter. Oke. Okay. Alright. Yo, woi lawak bos. Oke, okay, kita tiup dulu mileage sebelum kita tiup function yang lain. Oke, okay. Yang moto assist yang nomor 2 nih untuk button strike pickup. Tapi kita off, kita on jiggy mode yang nomor 3 nih. Nampak? Oke, okay, kita sebelum itu kita tiup dulu mileage lah sebelum saya cerita lebih dulu. Oke, okay, mileage 18.5 km. Oke, okay, nampak? 18.5 km, sangat baru bos. Oke, okay, jumlah masa 55.5 jam. Hour. Oke, okay, sangat baru. Alright. Kita tengok yang lain lagi. Untuk control brightness, control brightness, di sini ya. Kita nomor 10 nih, kita mau kasih dia jangan kasih jimat bateri kah, terlampau silau kamu rasa kah, kasih terang deh balik. 10 paling maksimum. Oke? Okay? Alright. Di mana tuh? Di sini mileage nih, di bawah mileage tuh. Itu sih ya. Oke? Okay? Kita tiup dulu, kita DP function. Oke. Okay? Sekarang nih on jigging mode. Oke, okay, kita try. Sangat smooth bos. Macam baru. Tiup tulisan sangat terang. Siapa dapat nih untung? Moto assist. Moto assist apa? Kita main dalam 30 meter lah, 30 meter. Kita tiup function jigging semua. Oke. Okay? Alright. Oke. Okay. Lock. Lock drag. Oke, okay, sekarang dalam jigging mode. Kita tekan. Line winder. Mantap. Oke. Okay. Kita off jigging mode dulu. Kita on itu function jig. Function strike. Nomor 2 nih, function strike. Kalau kita on function strike nih, automatic function jigging akan off. Nomor 3 tuh, ha? Oke, okay, kita kasih on nih lah. Oke, okay, yang ini kita tekan ya. Kita kasih paling maksimum kah? Paling maksimum lah. Sob, mau strike kan? Button strike.
misi mau paling laju. Oke. Oke, nomor 3 off, automatically akan off, jangan risau. Oke, kita try dulu. Off, button strike. Ha. Button strike sudah. Jadi kalau kita tidak mau pakai ini, mainnya. Mantap. 140. Oh. Sangat kuat, bos. 6 meter, auto stop, ha? Dia akan stop pertama, stop kedua kita akan pusing lagi. Oke. Dia akan berhenti lah. Yang selebihnya kita akan pakai manual lah. Ah, macam tuh. Oke, untuk set memory dip tekan satu kali ini nah. Tekan lama-lama untuk reset. Oke, reset sudah. Oke, itu sih lah. Setakat ini semua function berfungsi dengan baik. Oke, siapa berminat sama ini Beastmaster 6000? 6000 Shimano Beastmaster 6000 boleh WhatsApp saya. Oke. Thank you pemberani. Mau beli dari Shopee, boleh tekan description sana lah, ada link dari sana. Kalau tidak sudah sold out. Oke, okay, thank you pemberani. Thank you for support.